Selamat datang di channel kami. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar tentang Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan Victor Agustino memang sudah seringkali mendapat sorotan masyarakat. Pasalnya keduanya terlihat sangat dekat, namun tak kunjung juga menjalin kasih layaknya pasangan. Meskipun mengakui hanya bersahabat, Victor Agustino beberapa kali pernah secara terang-terangan mengungkapkan isi hatinya pada Ayu Ting Ting. Bahkan saking kuatnya perasaan itu, Victor Agustino pernah belak-belakan meminta Ayu Ting Ting untuk menerimanya apa adanya. Kejadian ini sempat diceritakan oleh Ayu Ting Ting kala mengisi program di salah satu stasiun televisi swasta bersama Ruben Onsu beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ayu Ting Ting ungkap bahwa dirinya sempat kaget dan bingung dengan sikap Victor Agustino saat itu kepadanya. Namun lantaran dikira Victor Agustino saat itu hanya bercanda, Ayu Ting Ting pun menganggapnya sebagai angin lalu. Tidak disangka-sangka, permintaan Victor Agustino itu rupanya membuat hubungan Ayu Ting Ting dengan sang jebolan Master Chef Indonesia itu semakin dekat. Secara belak-belakan Ayu bercerita jika pada awal kenalan dulu, Victor Agustino adalah pria yang to the point. Semenjak kejadian itu, Victor dan Ayu mengaku jika hubungan mereka semakin dekat. Keduanya berubah dari teman menjadi sahabat yang selalu saling dukung dan membantu satu sama lain dalam kesempatan apapun. Meski selalu mengatakan jika hubungan mereka tidak lebih dari hubungan persahabatan, masih saja ada publik yang mendoakan hubungan mereka langgeng hingga ke jenjang yang lebih serius. Yuk kita simak berita Ayu Ting Ting yang kedua. Pedangdut Ayu Ting Ting makin hari terlihat kian dicintai masyarakat. Ayu yang dulu sempat diterpa isu miring hingga tuai hujatan lantaran dikabarkan dekat dengan Raffi Ahmad kini berganti kasih. Segala mengenai Ayu kini Nairis selalu dapatkan pujian. Lebih-lebih sejak Ayu berkiblat ke artis-artis Korea. Tak jarang ia berpenampilan bak idol Korea, seperti yang terlihat baru-baru ini. Ayu yang kebetulan manggung di Tasikmalaya belum lama ini, memilih kenakan busana bernuansa biru cerah yang dipadupadankan oranye dan putih. Penampilannya makin sempurna dengan sepatu boot heels berwarna putih. Selfie bagus Tasikmalaya sangat menyenangkan, terima kasih banyak. Hatur nuhun, tulis Ayu Ting Ting dalam keterangan foto dengan menggunakan bahasa Korea. Tak ayal, unggahan Ayu tersebut langsung menuai beragam komentar para penggemar. Nyaris sebagian besar dari mereka akui kesengsem alias terkagum-kagum dengan kecantikan dan style Ayu. Aku lihat langsung cantik banget SMP, salamkan ya kak dari Tasik, komen seorang netter. Emang boleh ya cantik BGT kayak gini? Oni yepeo, seru yang lain. Icomelnya, pengen lihat foto jadul teh Ayu dong, pasti imut, seloroh lainnya. Bening banget teh Ayu. Salam dari Tasikmalaya, tambah yang lain. Masya Allah cantik banget sih Nineng Depok, sahut lainnya. Eonie yang satu ini gak ada obat cantik terus, imbu netter yang lain lagi.